Halo semuanya. Berikut update BRI Liga 1 2022-2023 beserta klasemen sementara, top skor sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah hasil Liga 1 pekan ke-25 hari ini, Jumat 17 Februari 2023. PSIS bermain imbang 1-1 dengan Persis Solo. Gol PSIS dicetak Septian David menit 80 dan gol Persis dicetak Irfan Jauhari menit 90. Di laga sebelumnya kemarin, Kamis 16 Februari 2023. Satu gol dari Mateus Pato, antarkan Borneo FC meraih kemenangan 3-1 atas Persikabo. Sementara itu, Persija tidak mampu mempertahankan keunggulan setelah di-comeback Bayangkara FC 1-2. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 sampai sore ini. PSM di peringkat pertama dengan poin 50. Persija menempel ketat di peringkat kedua dengan poin 47. Di peringkat tiga ada Persib Bandung poin 46. Sementara Madura United di peringkat 4 dengan poin 41. Dari peringkat 3 terbawah, Barito Putra di peringkat 16 dengan poin 22. Persik Kediri di peringkat 17 poin 17. Juru kunci dipegang Rans Nusantara FC poin 17. Untuk top skor sementara masih dipimpin David Da Silva Persib Bandung dengan torehan 17 gol. Disusul Matias Pato Borneo FC 13 gol. Spasojevic Bali United di urutan selanjutnya dengan 12 gol.